ni? Jangan main-main dengan saya. Puan kena sabar sini. Nanti saya akan hantar balik anak puan ni balik ke rumah puan. Eh, awak ni siapa? Jangan main-main kalau awak tak tahu. Hello? Hello? Yalah, dekat kedai tu sambil tunggu tawaran dari mana-mana universiti atau college ke. Tapi itulah, aku tetap tak boleh ambil jurusan muzik. Tapi muzik tu kan minat kau. Dan aku tahu kau memang ada bakat. Jadi janganlah sia-siakan bakat tu. Muzik tu darah daging aku. Tapi nak buat macam mana? Takkan nak jadi anak deraka pula. Anggap jelah bukan rezeki aku. Janganlah macam tu, Devi. Benda-benda macam ni kau kena slow talk dengan mak kau. Pujuk dia. Ha, kalau kau tak nak cakap, tak apa. Biar aku sendiri dengan geng-geng yang pergi cakap dengan mak kau. Apa yang nak cakap hari tu? Dia tu kahwin dengan mama sebab nak suruh mama bayar hutang dia je. Mama yang tak nak percaya Nat. Nat, mama dah cakap banyak kali jangan masuk campur hal urusan mama dengan Kemail. Habis tu, mama nak suruh Nat tengok je dia habiskan duit rumah dengan barang kemas mama. Nat, dia suami mama kan. Dia susah. Nak tak nak mama kena tolonglah.